Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bamilala semua? Semoga diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, hari ini kami mau berangkat. Ini udah lepas tengah hari ya teman-teman semua. Mau ke Mumpaya karena ada juga acara ulang tahun cucu kami ya. Nah, anak karo perantauan, jadi kami diundang japran. Berbuka puasa nanti di rumahnya ya. Nah, ikuti terus kami ya teman-teman semua. Nah, harinya lumayan panas dan agak jauh, kita berhenti dulu ya teman-teman semua. Tadi berhenti di pinggiran park ini. Pompong di sana kan, Dek. Airnya keruh. Ada kelapa muda ini. Hei. Ada kelengkeng. Kelengkeng, jambu. Jambunya belum besar-besar kan, Dek? Teman-teman semua, kita udah sampai di rumah Japran ya, teman-teman semua. Ini si gandut ini. Cio. Sudah. Dia rindu sama bolangnya ini, bolang biringnya. Ini degan yang kita beli tadi di jalan ya teman-teman semua. Nah, ini jeruk peras ya. Ini nanti kita campur dengan kelapa muda, air kelapa muda ya teman-teman semua. Taruh gula ya teman-teman semua biar tambah manis gitu kayak orangnya. Mentang-mentang udah pangkas dia langsung bilang seperti itu ya teman-teman semua. Tengok kumisnya pun udah nggak ada lagi. Kalau nggak diri sendiri yang memujikan diri sendiri, siapa lagi? Ada memang yang memujikan Bang Milala ya. Masukkan langsung ini, Bang. Masukkan. Ini tugas kami berdua ya. Tunggu. Apa ya? Kita tambahkan garam secukupnya ya. Kita pakai merica. Apa yang buat egar? Itu sibuk kelak. Ih, bukan begitu, Bang. Nah, kita langsung taruh asam jeruknya ya, teman-teman. Wah, kompres. Ini tinggal menambahkan batu esnya. Silahkan coba di rumah teman-teman. Segar. Mantap ini. Kita buka puasa rame-rame ya, Mante. Bulan yang bulan saya dok lagi. Cukup. Kita buka puasa di rumah anak karuban tuan yang ada semua. Kita rame di sini. Mari kita makan dulu semua. Buras. Ini kita acara ulang tahun Japran ya. Ulang tahun ya. Mohon doanya agar kira cucu dan ini menjadi anak yang soleh ya teman-teman. Enggak. Enggak beres benakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Kita lagi lagi.
penasaran nanti dia rasanya. Iya ya. Suap japrannya. Suap japrannya. Suap japrannya. Sekarang juga. Sekarang. Ini Bunda Suap. Iyalah. Iya, tuh ada kata-katanya. Biar sehat, panjang umur, pintar sekolah, dan bisa amin. Berbakti pada orang tua. Amin. Amin. Jangan melawan sama bundanya lagi. Suap aku biri. Karo gajah. Karo. Bundanya. Suap, pintar, semakin besar, Cepat kabar kemari. Jangan melawan sama bunda, sama papa ya. Rajin sekolah ya. Nenek semua. Enggak jadi kasih nangin obat cacing tadi. Nenek. Hari ini penyerangan dong. Dan mulai. Jadi tanggal 16 kesini. Nah. Tunggu. Enggak asik gitu. Ini kadonya. Belum siap. Jadi belakang. Nah, ini dia pionnya ya, teman-teman. Semua ini dia pernya. Ya. Kasih kadonya masing-masing. Salam. Salam dulu. Apa bilangnya? Makasih udah. Untuk lebaran. Ini Pak. Ambil nasi. Kan udah biar baik-baik. Salam. Salam. Ya. Iya. 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 Iya
buka permintaan pembukaan kado satu ya teman-teman. Maaf, dia mau buka kado adik Pion ya teman-teman semua. Obat cacing itu leh. Iya, obat cacing kita namin. Ini ada yang dipilih Bang Uwa dari Biuda Piona ya. Apa isinya? Obat cacing. Obat cacing. Apa ya? Sungguh penasaran orang ini kado dari Biuda Piona. Itulah obat cacing tadi, jangan malas makan lagi ya Pak. Oke, jangan melawan sama Bunda. Oke, acara sudah selesai. Semoga Bang Uwa buat videonya. Oke, semuanya acara ulang tahun Bang Uwa Japran sudah selesai ya. Udah genap Abang Uwa Japran 7 tahun, udah bisa masuk SD. Semoga nanti Abang Uwa makin pintar, makin sayang sama adiknya, makin sayang sama orang tua. Gak boleh bandel ya Bang. Iya bilang. Iya bilang. Oke, nanti aja. Terima kasih. Kasih kembali. Udah bisa bagi-bagi kuenya. Itulah acara yang dukungannya dan doa teman-teman semua supaya cucu kami nantinya menjadi sehat-sehat dan berhasil dan berbakti orang tua serta oleh Allah Taala berguna bagi kita dan berhasil negara. Lagi mohon doanya teman-teman semua. Oke. Ini dia selama ulang tahun Mbak Bunda Japran. Biar murah rezeki, sehat selalu, cepat dapat omongan. Amin. Kita masih di rumah Japran ya teman-teman semua. Anak perempuan kita angkat sahur bersama. Sahur kita sahur. Ini mereka. Mari makan teman-teman semua. Mari makan. Ini jangan lupa nih. Mari kita sahur teman-teman semua. Hilap main apa ya? Nah. Dah ayo yuk kita ke tempatnya. Ketinggalan kereta. Yang mana yang kita tahu ni? Berkindu. Berkindu. Ih, Binda, kenapa kau melamun dulu saya? Stop. Masuk apa? Ada ini. Lembut bukan panjang. Ternyata Binda Piona. Ini piring-piring. Enggak pernah saja. Enggak. Oh, itu. Itu yang tadi malam. Aku lihat dia. Sama tuh belum keluar. Nah teman-teman semua, kita ada sedikit amanah ya, rezeki dari berbakti family. Rupanya teman-teman semua sudah ada 2 hari yang lalu mereka kirim rezeki itu kepada kita, tapi kita karena rekening kita bermasalah, kita tidak tahu bahwasanya rezeki itu yang dikirim dari sobat Tupam ini sudah masuk ke rekening ya teman-teman semua. Di sini kita pergi ke bank untuk mengurusinya, ATM itu ya teman-teman semua. Kita masih berada di Mumpa, ini di Rumbai Jaya kita ya teman-teman semua. Kita belum balik ke kebun ya. Nah, ikuti kami terus ya teman-teman. Ya, teman-teman semua, kita sudah usai urusan di BNI, tapi hujan ya teman-teman semua. Kita terjebak hujan di unikios BNI ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, kita sebentar lagi balik ke kebun ya teman-teman
semua. Di sini teman-temanku semua, kita ada rezeki sedikit. Rezeki ini berupa amanah. Jadi amanahkan untuk, katanya untuk masa depan anak sekolah, untuk anak-anak ya teman-teman semua. Kalau bisa itu menurutnya dibelikan atau kambing atau ke ayam atau ke bebek begitu itu semua. Nah, dan di sini amanah itu sudah sampai di tangan kami melalui adik kami Surwakti Family. Buat adik kami Surwakti Family sudah sampai di tangan kami rezeki yang telah kami bagi itu ya adikku ya. Di sini kami ucapkan ribuan terima kasih banyak atas amanah yang sudah kamu sampaikan kepada kami. Kami berdoa mudah-mudahan kamu juga beserta keluarga kami sehat-sehat, murah rezeki, panjang umur. Amin. Nah, di sini kami mengucapkan juga terima kasih banyak buat keluarga kakak yang di California. Bersama abang atas rezeki yang disampaikan kepada kami melalui Surwakti Family sudah sampai sama kami ya kak ya, ya bang ya. Kami ucapkan ribuan terima kasih banyak buat kakak sama abang yang di California. Kami tak bisa membalas budi baik kakak sama abang, kami hanya bisa mendoakan, memohon doa kepada Allah kiranya mendengarkan doa kami, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa kami ucapkan buat kakak sama abang dan buat teman-teman semua. Terima kasih banyak kami ucapkan atas dukungan teman-teman semuanya. Buat kakak dan abang, terima kasih banyak atas amanah yang kakak berikan kepada adik kami Surwakti Pemilik. Terima kasih banyak ya, sudah sampai kepada kami. Begitu juga dengan Surwakti Pemilik adik kami, semoga diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki, sehat selalu. Dan buat kakak dan juga abang, semoga kakak dan abang diberikan kesehatan juga dan kemurahan rezeki, jauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya kak, sudah sampai sama kami. Semoga bermanfaat untuk kami ya kak. Amin. Dan juga bermanfaat untuk anak-anak nanti, karena dibilang Surwakti Family ini untuk bekal anak sekolah katanya. Tentunya berarti kita akan belikan atau kambing atau ayam ataupun ikan, apalah yang bisa untuk berkembang untuk keperluan anak-anak nanti di masa mendatang. Begitulah menurut cerita Surwakti Family ya. Kami di sini agak terlambat mengucapkan ini karena kami tidak tahu ya bahwasanya amanah itu sudah sampai sama kami. Kami hanya tahu baru tadi malam kami tahu ya bahwasanya itu amanah sudah sampai sama kami. Makanya kami baru inilah mengucapkan rasa terima kasih kami sekali lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan buat Surwakti Family, juga keluarga, dan juga buat kakak dan abang di California. Nah, teman-teman semua, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya teman-teman semua. Dan beribu terima kasih banyak kami ucapkan buat teman-teman terbaik kami semuanya atas kasih sayangnya dan dukungannya. Tetap berikan kami saran-saran terbaik ya teman-teman semua, dan tetap dukung kami. Dan ketahuilah satu hal teman-teman semua, apabila kita tanam padi maju tumbuh rumput, apabila kita tanam rumput teman-teman semua, jangan harap tumbuh padi. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi tetaplah berbuat baik, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan lupa bersyukur teman-teman semua.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jua-jua, Horas. Dadah teman-temanku semua, sampai jumpa lagi. Dadah teman-teman semua. Kita sebentar lagi lanjut balik ke kebun ya teman-teman semua.